Pemirsa, kita akan memasuki Habar Nang Panambayan. Pengelolaan data sektoral tematik yang dihasilkan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin terus ditingkatkan agar mencapai hasil nang signifikan. Dinas Komunikasi Informatika Wan Statistik Banjarmasin pun sedang mengembangkan aplikasi nang akan mengintegrasikan semua data sektoral tematik ke dalam sebuah aplikasi berbasis geospasial yang disebut Tata Berbagi. Pengelolaan data sektoral tematik yang dihasilkan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin terus ditingkatkan agar mencapai hasil yang signifikan. Walaupun kepedulian terhadap data statistik sektoral khususnya yang dihasilkan oleh SKPD sebelumnya kurang maksimal, namun berkat berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika Wan Statistik Banjarmasin, jumlah data yang berhasil dikumpulkan telah meningkat secara signifikan atau mencapai lebih dari 480 set data. Demikian dipedahkan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Banjarmasin Windyasti Kartika yang memimpin apel di halaman Balai Kota Banjarmasin, Jalan RE Marta Dinata, Banjarmasin Tengah, besokan Kamis 12 Oktober 2023. Data tersebut menurut Windyasti Kartika memiliki peran penting sebagai dasar bagi pimpinan Wan Kepala SKPD dalam mengambil keputusan Wan kebijakan. Dinas Komunikasi Informatika Wan Statistik Banjarmasin pun sedang mengembangkan aplikasi yang akan mengintegrasikan semua data sektoral tematik ke dalam sebuah aplikasi berbasis geospasial yang disebut Tata Berbagi. Aplikasi tersebut hadir bertujuan untuk memberikan panduan kepada pimpinan Wan Kepala SKPD dalam mengambil keputusan terkait pengusulan kegiatan di berbagai wilayah khususnya di kelurahan, serta akan mengambil profil di wilayah kelurahan mencakup kondisi kependudukan, pendidikan, kesehatan warga, dan faktor-faktor lainnya. Windyasti Kartika menyatakan, aplikasi ini akan menjadi sumber informasi bagi berbagai pihak di luar pemerintah kota nang kaya akademisi nang dapat menggunakannya sebagai dasar untuk penelitian. Selain itu, dunia usaha dapat pula memanfaatkan data tersebut untuk pertimbangan investasi di wilayah-wilayah tertentu. Sebuah aplikasi yang integrasikan seluruh data sektoral tematik yang kita miliki ke dalam sebuah aplikasi berbasis geospasial. Aplikasi tersebut kami namakan Teras Data Berbagi, yang merupakan akronim dari Integrasi Data Sektoral Tematik Berbasis Geospasial. Kenapa ini kami buat? Aplikasi ini harapannya nanti bisa jadi alat bagi pimpinan maupun kepala SKPD sebagai dasar, sebagai acuan untuk mengambil keputusan maupun kebijakan terkait pengusulan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan khususnya di wilayah kelurahan. Karena Teras Data Berbagi ini mengambil wilayah kelurahan. Harapannya nanti bisa sampai ke wilayah yang lebih kecil ini. Windyasti Kartika meminta dukungan dari seberatan SKPD untuk melengkapi data yang diperlukan agar aplikasi Teras Data Berbagi dapat menciptakan profil yang lebih lengkap untuk wilayah kelurahan di seluruh Banjarmasin.